membuat sesuatu yang diperbolehkan. Tapi kalau ternyata yang dijahit itu nggak boleh sebenarnya, karena memang itu ada unsur kemaksiatan di sana, maka nggak boleh. Memangnya jahit pakaian sutra untuk laki-laki, udah nggak boleh. Seperti itu, karena laki-laki nggak -laki boleh pakai sutra gitu. Walaupun kita mungkin tidak ada keinginan untuk menolong dia, tapi secara secara apa ya, secara langsung kita memang menjahitkan untuk dia seperti itu ada wallahu a'lamisol